Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. Tiga sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Derasnya hujan yang mengguyur kota Palembang dalam hitungan menit menenggelamkan Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Tingginya banjir tak mampu ditembus oleh banyaknya kendaraan dan mengakibatkan puluhan kendaraan mogok. Hujan deras yang melanda kota Palembang mengakibatkan banyaknya saluran drainase yang meluap. Luapan ini dikarenakan daya tampung drainase tak sebanding dengan derasnya debit aliran hujan. Salah satunya, Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Dalam hitungan menit, banjir pun sudah merendam ruas jalan tersebut. Tingginya banjir hingga mencapai pinggang orang dewasa, mengakibatkan puluhan kendaraan mogok akibat terendam banjir. Salah seorang warga mengatakan lokasi ini menjadi langganan banjir. Penyempitan drainase serta banyaknya bangunan mengakibatkan ruang lingkup daya serap air mengecil. Ketinggian banjir hingga mencapai 1,5 meter mengakibatkan aktivitas mereka pun terhambat. Ada juga yang sampai tidak dapat mencari nafkah karena terhalang ketinggian banjir. Bahkan untuk masak pun mereka kesulitan. Memang sudah sering sini banjir, Pak? Sudah sering, setiap tahun banjir sini. Banjir tinggi, mulai tinggi ini sejak kapan, Pak, ini banjir? Sejak tinggi ini dari 2021. Kemarin masih mendingan ya, Mak Dempul. Nah, ini mulai sekarang ini naik, Pak, bisa-bisa kalau banyu masih turun sampai sore, pacar, batas pinggang. Berarti dari hujan semalam itu mulai tinggi sini, Pak? Iya, mulai tinggi. Mulai tinggi. Biasanya surutnya kapan, Pak, biasanya? 3 hari, Pak, hari, Pak. 3 hari, Pak, hari, Pak. Mungkin dari kita. Banyak banyu dari sini, rumah kita jadi tenggelam sini. Jadi ini. Kalau hujan deras pasti banjir bu sini. Biasa dulu udah. Warga berharap kepada pemerintah untuk segera mencarikan solusi atas banjir yang kerap terjadi di kawasan ini. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan.